teman lo paling lah itu yang datang dia. Masa bukan enggak satu, tapi dia sekarang lagi bang sudah tapi. Oke, lihat kecepatannya. Ah, benar. Semarang. Tapi aku enggak ngerti. Itu kan sensor yang ternyata Lenovo lebih unggul dalam hal display ya. Bisa dilihat Asus A445UR kalah dibanding dengan Lenovo T310 dalam tes startup Windows. Semua Core i5 generasi ke-8 dan ada di program Lenovo, yaitu Lenovo IP310. Untuk kecepatan rendernya ya, Core i5 generasi ke-7 bagus mana, yang satu bawaannya VGA Nvidia 930MX, yang sebelahnya VGA nya ada di AMD Radeon. Kita lihat jenenge beda ya, jenenge iki beda iki ya, ora numpuk. Yo mas, uji render. Kontrol LTD sisan cepake ben kita sisan. Masih ben delok rendere. Task manager. Jejer wis sebelah. Nah. Nanti performanya kan kelihatan, Mas. Ayo diuji. Orang kita sok. Wis. Dia kan beda, Mas. Logical core-nya dilihat. Sejar. Nah. Ini kan bisa lihat. Nah, ini udah 8 prosesor ini kan beda. 2 sama 4 ini core-nya 2 ketemunya. Tapi coba lihat. Banter itu. Multitasking-nya banyak itu. Bareng. Mas, coba Mas. Kita lihat. Ini geser sini aja, Mas. Biar kelihatan. Nah. Ini minimal saja biar kelihatan. Jongko kan nganu. Ekspor 1 2 3. Kan lihat profesornya. Keluar berapa? Turbobosnya keluar berapa? Alvin Rick generasi 7. Lomba dia yang ini. Tuh lihat. Ternyata tidak jaminan yang namanya otakor itu mulai. Kode 90 MB kode. Ini udah mentok di 100 dia. Ini masih 97. Itu maksimal itu. 3,8 GHz. Dia core-nya di mungkin ya pemakai tak terangin pemakai ya nggak bisa dilihat mas, berarti benar ini sama, ini nilainya sama yang generasi ke-8, berarti dalam penelitian generasi ke-8 itu kalah dengan generasi ke-7 mas. Berarti belum jaminan toh. Wah seperti itu tuh. Pertarungan sangat sangat dari dua produk di mana ini cocok digunakan untuk multimedia rancangan bawah. Monggo 1 2 3 start. Coba kita lihat bahwa ini adalah unggul mana. Ini dikeluarkan tahun 2008 dan itu dikeluarkan tahun 2019. Kadang di moto kita adalah bagus belum tentu mahal. Kita akan uji produknya sebenarnya bagus mana antara HP dan Lenovo. Kayaknya mbaknya tersenyum ini kayaknya. Kenceng mana mbak? Padahal ini tahunnya baru loh. Bagus polisi ini tau. Ini bisa dilihat ya. Bagus ini ya, bisa dilihat. Pilih mana kedua produk tersebut. Tapi yang kalau untuk mahal-mahalan lebih mahal yang di style HP-nya. Tapi dalam uji produk
ini menjadikan referensi, dan ini teknologi sangat baru semua ya, bisa dilihat. Ternyata jauh banget. Jauh banget ya. Dalam hal ini dimenangkan oleh dimenangkan oleh dia selisih berapa? 19% 20 berarti 82. Mengungguli ini. Mau kali. Kok itu lama banget ya? Apa? Harusnya tinggi harusnya. Harusnya kan kalau pabrik itu sudah. Ya enggak bukan salahnya kita. Pakai itu bukan biar ini, Pak. Sindas Panjuran Mas.